Okey, aku dah tengok filem tiada tajuk, sebuah filem arahan Maui World mengisahkan tentang tiga orang, Anwardi, Rumi dan juga Abadi. Okey, mengisahkan tentang tiga orang pemuda kampung yang ingin menjadi penyanyi rock ataupun penyanyi yang terkenal lah di Kuala Lumpur. So throughout the journey untuk menjadi penyanyi terkenal tu, diorang melalui banyak rintangan, halangan, cabaran. But at the same time, diorang juga mendapat sesuatu yang berharga lah, iaitu spirituality dan juga ketuhanan. Jadi yang pada mulanya plan untuk menjadi penyanyi rockers, tiba-tiba diorang menjadi penyanyi nasyid. Okay, so itulah premis kepada filem Tiada Tajuk ni. Filem Tiada Tajuk ni merupakan sebuah reboot kepada satu telemovie yang juga diarahkan oleh Maui pada tahun 2015. Nama dia Rock Sangkut. Cerita Rock Sangkut ni lebih kurang je dengan cerita apa ni, Tiada Tajuk ni, nama pun reboot. Watak yang sama, pelakon yang sama. Adalah 90% pelakon yang sama, ada tambahan sedikit demi sedikit. Macam kita ada Maui sebagai bintang nasyid pop ni yang sangat popular, yang dipuja-puja oleh peminat serantau. So kiranya cerita ni at the same time juga dia satu kritik sosial kepada masalah penunggang agama, ada masalah ketidakikhlasan untuk membuat sesuatu dan sebagainya. Tema filem ni sebenarnya agak heavy juga sebab cerita ni bercerita tentang perjalanan manusia mencari Tuhan. It's a very sophistic theme lah, okay? But then dia dipresent dengan cara yang agak santai, dengan cara yang komedi, humor, dan kadang-kadang dia kartun sikit lah, okay? Aku ada banyak masalah dengan cerita ni. First is lakonan. Lakonan Hazama, lakonan Joey dan lakonan Along, ianya tidak mencapai standard lakonan yang sama diorang berikan pada telefilm Rock Sangkut. Nampaknya character building dia sangat plain. It's very cartoonish. Kalau dia baik, 100% baik. Kalau dia gila, 100% gila. Kalau dia jahat, 100% jahat. So dia tak ada layer dekat situ. It's very dull. Personally aku rasa terganggu sedikit lah dengan editing dia yang agak choppy, and sometimes kau rasa benda tu cut off macam tu je, okay? Another thing is kau boleh bagi kredit untuk sinematografi dia. Sinematografi dia baik, okay? Aku rasa writing filem ni sangat malas, okay? Cerita ni dia mencedok apa saja yang telah ada di muka bumi ni dan dibikin menjadi filem. Ada benda-benda yang macam korang pernah dengar cerita pasal lawak, pasal orang gila azan pukul 10 pagi kan. Benda tu ada dekat dalam cerita ni. So ini adalah tanda-tanda kemalasan dalam menulis, okay? Aku personally rasa cerita ni dia ada potential untuk menjadi filem yang bagus. It's a social critic yang agak kuat sebenarnya. Cuma execution, in term of execution dia, aku rasa sangat-sangat lemah. Cerita ni hampir ke tahap cacah marbah. Tapi boleh diselamatkan lagi dengan lawak-lawak Joey yang memang kelakar walaupun korang tengok banyak kali. Cerita ni nampak macam promising and it's good. Cuma bila nampak promising and dia tak deliver, jadi masalah kat situ. Okay, ni semua pandangan aku je. It doesn't reflect on what you should think. So korang kena pergi tengok sendiri. Cerita ni tak adalah like 100% teruk. You can still watch it, tapi jangan expect terlalu tinggi lah kot. Especially pada yang telah menonton Rock Sangkut, sebab aku rasa target audience dia lebih kurang sama je. So aku tak faham kenapa Maui dia tak nak ambil peluang untuk buat filem ni, untuk mengembangkan lagi karakter dalam telemovie Rock Sangkut tu. Instead diorang pergi buat reboot. And Tiada Tajuk is not a good title. Maui cakap masa PC cerita ni, dia kata dia nak bagi orang sendiri tolong tuliskan tajuk and boleh menang umrah dalam peraduan dan benda semua tu. Kalau aku jadi producer, aku akan letak tajuk cerita ni Rock Sangkut sama juga dengan telefilm tu, sebab telemovie tu dah ada fanbase, okay? It went viral. So why don't you just guna nama tu untuk market the movie? You lost that chance lah, okay? So yeah.